Potongan tubuh korban mutilasi ini ditemukan di salah satu aliran sungai di Cibuaya, Karawang, Jawa Barat. Saat ditemukan, potongan tubuh ini tersimpan dalam karung dan mengambang di sungai. Warga di lokasi kejadian sebelumnya tidak menyangka jika karung yang mengambang di aliran sungai di sekitar pemukiman mereka berisikan potongan tubuh manusia. Namun setelah dibuka, hal itu membuat warga kaget. Potongan tubuh yang ditemukan adalah bagian dada dan kaki hingga pinggang, sementara bagian kepalanya tidak ada. Telah diidentifikasi oleh saya pihak medis, bidan sama polsek, diangkat sama pegawai dari kepolisian ya. Ternyata hanya tinggal pinggul ke bawah. Yang atasnya nggak ada, kepala nggak ada, tangan nggak ada, hanya tulang belakang. Petugas kepolisian dari Resort Karawang langsung evakuasi potongan tubuh ke Rumah Sakit Umum Daerah Karawang untuk dilakukan otopsi. Polisi mengidentifikasi potongan tubuh ini adalah seorang wanita. Polisi masih mengidentifikasi identitas korban serta mencari potongan tubuh lain, termasuk kepala korban yang diduga dibuang di tempat terpisah oleh pelakunya dengan dugaan untuk menghilangkan jejak.